Oke, kita masuk ke tutorial pemasangan dan di sini kalian simak baik-baik ya, biar nanti kalian nggak salah step ujungnya gitu. Dan untuk proses pemasangan config, kalian wajib mengecek data mobile legend kalian dulu cuy. Jadi nanti kalian bisa cek posisinya sedang mendownload atau sedang mengecek data. Jadi kalian bisa selesaikan dulu, jangan lagi posisi mengecek data atau mendownload data kalian pasang confignya. Takutnya nanti pas masuk ke dalam mobile legend malah jadi black screen atau terjadi error gitu cuy pas masuk ke dalam match. Nah selanjutnya, gua anggapnya kalian di sini sudah menyelesaikan cuy. Nanti kalian bisa cek di bagian proses download ya guys ya, itu bakal centang gitu kalau selesai.
Nah, kalau sudah, kalian tinggal langsung aja download di Terchiever di Play Store dan tinggal kalian download aja untuk bahannya, untuk Battle Stabilizer versi 1 cuy. Dan ini merupakan versi stabil ya, jadi kalau gak usah khawatir, bang, ini nanti keben gak bang? Ini bang, enggak bakalan cuy, aman aja. Nah, di sini ada yang berpassword juga, jadi kalian tinggal pilih. Kalau pengen link yang mudah, kalian ambil yang berpassword cuy. Nanti passwordnya muncul di bagian gameplay. Dan kalau pengen lebih mudah lagi, kalian tinggal langsung aja join membership RayXD ya, biar nanti kalian bisa dapat akses link yang mudah, no password dan no iklan-iklan. Nah, kalau sudah, tinggal langsung aja klik filenya, lalu pilih extract di sini. Nanti bakal muncul folder baru, kalian tinggal buka aja. Dan di sini ada folder files. Jadi ini support DML 32-bit, 64-bit HWAG cuy. Jadi kalian gak usah khawatir ya. Kalian tinggal tahan aja filenya, tinggal kalian salin atau potong. Di sini gua salin aja. Kita back lagi, masuk folder Android, data, dan tinggal dicari aja nih Mobile Legend kalian. Nah, di sini kan karena gua pakai 64-bit Ori Play Store, jadi com.mobile.legend untuk package name-nya. Kalau kalian HWAG pasti beda lagi untuk com.mobilelegend.hwag ya cuy ya. Dan di sini kalian tinggal buka aja langsung, tinggal kalian paste aja di sini. Jangan lupa kalian centang lawan semua file terus ganti cuy. Nanti tunggu aja prosesnya selesai. Nanti kalau misalkan ada logo Jeter Cipar di sini sedang menunggu, kalian tinggal tunggu selesai. Kalau sudah hilang baru refresh cuy. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, tinggal langsung aja masuk ke dalam Mobile Legends-nya. Jadi kalian gak usah khawatir black screen, terjadi error pas masuk ke dalam game. Dan untuk versi sekarang merupakan versi stabil, jadi enak banget buat kalian yang memang HP-nya itu pas di dalam game FPS-nya gak stabil atau sering frame drop lah. Nah, jadi untuk videonya segitu aja mungkin, karena simple banget ya, pasti kalian paham juga. Jadi gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya yang udah support gue sampai selama ini. Kalian klik tombol subscribe-nya cuy, biar gue tambah semangat upload setiap hari buat kalian semua. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jadi selamat mencoba.